Okey, tuan-tuan sekalian, pada suatu hari saya bawa kereta pergi masuk ke pusat bandar. Dan tengah-tengah bawa kereta tu, jalan jam, kan? Jalan jam. Jadi bila jalan jam, saya pun berhentilah, follow lah sebab tak boleh gerak kan. Jadi saya ni cukup berhati. Saya tengok depan, kiri, kanan, tengok cermin pandang belakang. Dan tengah-tengah saya pandang, saya terpandang satu pasangan dalam kereta. Kan, dalam kereta muka ketat. Tak bercakap. Seorang tengok handphone, seorang tengok depan. Walaupun tengah jam kan, tengah jam. Tengok. Kemudian saya tengok sebelah kiri pun ada juga dua tiga pasangan, dua tiga kereta yang pattern dia sama. Saya kata, oh, ini biasanya pattern suami isteri kan. Kenapa tak bercakap? Pertama mungkin gaduh lah. Yang kedua, mungkin tak ada apa benda nak dicakap. Tapi saya rasa sayang sebab ini adalah peluang bila anda naik kereta bersama dengan pasangan. Ini adalah satu peluang sebenarnya untuk anda mengeratkan lagi hubungan. Alah Cik Fazli, saya selalu naik kereta. Alah tak payahlah naik kereta kan. Tak. Sebenarnya banyak benda yang boleh kita buat. Sebab itu saya kata, mengekalkan cinta ni lebih susah daripada memeraih cinta. Kan, nak mengekalkan. Sebab apa? Dia adalah proses. Dia mesti buat pelbagai aktiviti. So, bila kurang komunikasi, kurang emosi. Kan, sebab itu penting untuk kita bercakap. Dan yang paling best sekali, bila kita nak warnakan lagi, kita rajin bergurau. Dan bayangkan, bila suami tak bercakap, isteri tak bercakap, dia tak ada emosi. Bila tak ada emosi, kurang rasa disayangi. Dia akan rasa tak disayangi. Sebab kita akan bercakap dengan orang yang kita suka. Kita akan banyak bercakap dengan orang yang kita sayang. Kan? Sebab tu waktu kita bercinta dulu, waktu bercinta dulu kan, kita suka message pasangan kita. Sebab apa? Kita nak sentiasa berkomunikasi. Kan, bangun tidur message, nak pergi tandas pun message. Kan, makan apatah lagi, nak solat, awak dah solat belum? Tanya lagi, bercakap lagi. Tapi kenapa bila dah berkahwin tak bercakap? So, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Saya tak satu dalam itulah. Cuma bagaimana untuk kita warnakan lagi dengan kita bergurau. Sebab ada orang, dia boleh bergurau dengan anak-anak tetapi dengan isteri dia tak bergurau. Kan? Anak-anak boleh bergurau tapi dengan isteri tak bergurau. Kemudian dia boleh bergurau dengan kawan-kawan tapi kenapa dengan pasangan sendiri tak boleh? Kan? Bermakna kerana apa? Mungkin ada sesuatu yang tak kena yang perlu diselesaikan, ada hal yang belum diselesaikan, perlu diselesaikan, ataupun sebenarnya mungkin ada juga disebabkan oleh apa? Mungkin kurang kemahiran untuk berkomunikasi dan bergurau. So hari ini saya nak kongsikan sedikit tips macam mana kita nak bergurau dalam suasana yang biasa-biasa tapi boleh bergurau. Kan? Ini tips simple lah, boleh bergurau. Yang pandai bergurau mungkin anggap benda ni biasa, tetapi yang masih tak pandai, sebab benda ni boleh belajar. Kenapa kita kena belajar jadi romantis, kena belajar? Kenapa? Sebab satu, ianya adalah sunnah Nabi. Nabi sendiri bergurau dengan Siti Aisyah. Pernah satu hari Nabi kata, Nabi kumpulkan sahabat-sahabat. Kemudian Nabi ajak Siti Aisyah berlumba. Berlumba lari. Kan? Pada masa itu Siti Aisyah menang. Satu ketika Nabi kumpulkan sekali lagi, lawan sekali lagi. Second round, lawan kali kedua. Selepas itu lama dah. Kemudian Nabi ajak lagi bergurau. Tapi pada masa itu badan Siti Aisyah dah pun semakin besar dan juga semakin berat. Jadi Nabi menang dalam pertandingan yang kedua. Nak cerita Nabi pun lumba lagi. Agak-agak kita sekarang ada chance lumba lagi dengan pasangan tak? Okey. Baik, so apa cara nak bergurau? Yang pertama, cuma syarat dia, apa dia? Jangan melampau. Saya tak setuju kalau ada prank-prank, saya tak setuju. Kerana apa? Gurau ni jangan sampai mudarat. Mudarat apa? Mudarat tak semestinya fizikal, mudarat emosi. Kan terkenang sampai bila-bila, jadi traumatik. Kan, jadi stres. Jangan. Kita gurau ni hanya untuk mempelbagaikan perasaan. Okey. So yang pertama adalah berkaitan dengan sentuhan. Apa dia? Peluk. Peluk ni tuan-tuan sekalian, satu gurauan yang sangat best. Satu dia bentuk gurauan, satu adalah ekspresi. Ekspresi cinta, ekspresi perasaan, peluk. Hari-hari peluk. Kan? Tapi macam mana kita nak jadikan peluk ni sebagai gurauan? Dia tak semestinya kita mesti buat aktiviti yang khusus, tak. Peluk ni simple things. Isteri tengah masak kat dapur, peluk. Kan? Tengah gosok kain, peluk. Kan? Jangan suami saja buat kat isteri, isteri buat kat suami. Kan? So aktiviti peluk. Sebab apa? Kita ni dia ada, kalau dari segi psikologi manusia, kita ada ruang privasi manusia. Sebab tu orang, kalau kita masuk dalam majlis, kalau kita baru nak kenal orang, kita takkan masuk sangat rapat, tak. Orang yang boleh masuk privasi area kita ni adalah orang yang rapat dengan kita, apatah lagi orang yang kita sayang, kita akan sentuh. Sebab tu kurang sentuhan pun kurang emosi. So banyakkan sentuhan, pegang tangan. Kan? Pegang tangan dalam kereta, yang saya cerita tadi, dalam kereta pegang tangan. Apa masalah? Kan? Oh, masa bercinta dulu sibuk nak pegang tangan walaupun haram. Kan? Tapi bila dah kahwin, kita tak pegang betul-betul. Sedangkan pegang tangan isteri dapat pahala.
kan. So peluk, aktiviti peluk. Macam-macam cara boleh buat, anda kreatifkan sendiri. Tapi saya nak utamakan peluk sesuatu yang penting, mengerat ke emosi, mengerat ke hubungan, kan? Dan peluk ini adalah ekspresi cinta. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terus sekalian, main sorok-sorok. Ini cadangan dia. Main sorok-sorok, mainlah suami kan. Tengah-tengah bulat-bulat, buncit-buncit tu, nyorok belakang langsir kan. Isteri cari tak jumpa, bang. Oh bang, tak jumpa cari. Tapi nampak langsir tu, tiba-tiba nampak langsir tu ada bonjol kan. Tahu, sorok lah. Main sorok-sorok kan. Kita, kadang-kadang kita, yang sebenarnya best ni, bila kita main aktiviti kanak-kanak dulu, dengan pasangan kita. Tapi Cik Fazli kalau dah umur 50, 50 buatlah cara 50 kan. Tapi umur 30-an, 20-an mainlah kan. Buatlah apa-apa aktiviti kan. Kalau dia nak main game sama-sama, silakan. Main game, lawan sama-sama. Kalau isteri kaki game jugalah. Tapi kalau isteri tu tak main game, buatlah aktiviti main game, main batu silamban mainlah. Kan? Main permainan. Yang penting ada aktiviti bersama. Sebab kita ni akan mudah jatuh cinta, jatuh hati ni kadang-kadang salah satu sebabnya adalah kekerapan bersama melakukan aktiviti bersama. Sebab tu banyak kes, contoh banyak kes jatuh hati dengan rakan sekerja. Kerana apa? Sebab hari-hari bersama, buat kerja bersama, komunikasi makin banyak kan? Komunikasi makin banyak, bercakap setiap hari, aktiviti buat kerja sama-sama, susah sama-sama. Bila susah sama-sama, hati lagi senang jatuh hati. Sebab apa? Dia sanggup bersama-sama kita buat kerja susah sama-sama sampai tak tidur malam buat, contoh. Okay, baik. Yang ketiga, kalau anda di rumah kan, saya suka juga buat. Dulu saya tengok radio, satu radio tu best juga, radio Hot FM kan, suka buat panggilan hangit. Dan saya memang buat benda tu. Apa saya buat? Saya sekarang saya pakai unknown number. Saya buat unknown number dekat nombor saya. Saya call wife. Bila wife, hello, is this Mrs. Fatinhana ni? I'm Riva, Siva from public bank or kan? Mengaku daripada bank, tanya kenapa tak bayar lagi kereta, contoh. So gurau lah, tukarlah suara kan, buat panggilan hangit. Dan sebenarnya orang tutup hutang ke, sebagai wartawan ke, sebagai nak tanya kan. Jadi kita tengok dia punya kelang kabut dia tu kan, seronok kan. Tapi kadang-kadang saya pakai nombor phone office, nombor phone macam-macam lah, phone kawan kena pinjam kan. Tapi itu nak ceritanya tentang kita boleh bergurau lah. Macam mana nak bergurau ni, banyak cara yang boleh kita buat. Ini saya bagi contoh ni kepada orang yang langsung tak ada idea macam mana nak bergurau dengan pasangan. Okay. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, melawak. Dan bila saya buat sesi dan saya tengok antara ciri-ciri yang digemari oleh wanita, kebanyakan suka kepada lelaki yang kelakar. Kebanyakan yang suka. Kenapa? Lelaki kelakar ni dia walaupun tak handsome tapi kelakar. Apatah lagi kalau anda handsome dan kelakar. So package ni lagi banyak lah. Kelakar. Kenapa kelakar ni? Sebab kelakar ni dia memperbagaikan emosi. Kelakar ni dia sesuatu yang emosi tadi akan terbugar balik. Kenapa? Berjaya menghiburkan. Sebab pasangan kita bila dia banyak dia sentiasa gembira, bergelak ketawa dengan kita, dia emosi positif, emosi gembira dia tu akan menyebabkan dia akan lagi suka, lagi sayang kan. Walaupun peringkat awal kita buat lawak tu memang kaku, batu lah, tak menjadi pun, tak apa, usahakan lagi. Macam mana nak melawak? Antara contoh-contoh lawak yang kita boleh buat adalah simple. Ini salah satu contoh kan. Dia tanya, abang nak makan apa ni? Kita pandang wajah dia. Abang nak makan apa ni? Abang nak makan awak. Contoh lah kan. Nah, contoh, ish abang ni kan. Sampai sekarang budak-budak lagi dahsyat dari segi ayat-ayat apa, ayat-ayat cia-cia-cia tu kan. Ayat-ayat apa istilah dia? Istilah dia ayat-ayat ini, ayat-ayat yang menawan hatilah, ayat-ayat yang memang mencairkan. Sebab ayat ni kena power. Bila ayat power, ayat membelai emosi. Ayat yang power ni adalah ayat yang membelai emosi. So sebenarnya melawak juga membelai emosi. Jadi penting untuk membelai emosi supaya apa? Supaya pasangan kita akan sentiasa suka dengan kita, gembira dengan kita. Salah satu lagi cara mungkin kalau melawak ni dengan contoh orang rumah kita tersalah sebut. Contohnya Syayu. Wah Syayu kan, kita pun gunalah perkataan tu sampailah dia dah tak gelak dah. Awak tak masak Syayu hari ni. Contoh. Sebab kan tersasul tadi. Okey. Baik, yang kelima tuan-tuan sekalian, menyanyi. Sebab tu ada orang suka menyanyi dalam kereta kan. Walaupun pasangan dia stres, tapi pasangan enjoy sebenarnya. Walaupun nyanyi yang sumbang kan. Sebab apa? Menyanyi ni lagi sumbang lagi bagus.
Kenapa saya kata demikian? Lagilah dia orang gelak dengar kan, sebab kita nak mengembirakan pasangan. Okay, so ini antara benda yang boleh kita buat sama-sama, nyanyi sama-sama. Tak perlu, tak semestinya pergi ke pusat karaoke, tak perlu. Dalam kereta sama-sama kan, pasangan kita nyanyi dekat dapur, kita pun nyampuk, silakanlah. Itulah antara momen yang kita kena pelbagaikan dalam rumah tangga untuk pelbagaikan emosi. So, isunya sekarang ni, dan ini sebahagian saja tips yang sebenarnya anda lagi banyak idea, anda boleh buat macam-macam. Cuma saya kongsikan ini, mungkin ada yang langsung tak ada idea, so boleh gunakan tips ini untuk menghiburkan dan juga bergurau dengan isteri. Tujuannya apa? Untuk menambah lagi emosi cinta pada pasangan. So, bila tak ada orang bergurau, saya bimbang, takut ada orang luar yang lebih banyak bergurau dengan pasangan kita, dan akhirnya cinta beralih arah. So, cukup cakap itu. Terima kasih banyak kepada saya, Fazli Aziz. Assalamualaikum.